pacaran, Dul Jailani ajak kekasihnya Tisa Biani kumpul bersama keluarga di villa pribadi ayah sambungnya di Bali, merayakan ulang tahun sang calon papa mertua, Irwan Dani Musri. Dan inilah potret keakraban Tisa Biani di tengah keluarga Maya dan koleganya saat merayakan hari jadi Dedi Musri ke-58. Meski baru hitungan bulan pacaran, kehadiran pesinetron berusia 18 tahun tampaknya sudah diterima sepenuhnya keluarga musisi Maya Estianti. Lihat saja, setelah beberapa hari lalu, Ahmad Dhani ayah kandung Dul di hadapan koleganya menyebut Tisa sebagai calon mantu. Kenalkan Tisa. Calon mantu katanya. Perlakuan Irwan Dani Musri, ayah sambung Dul pada Tisa, saat menjamu makan malam di villa pribadinya di Pulau Dewata. Dua hari berada di Pulau Dewata Bali, Dul Jailani dan Tisa Biani kerap membagikan momen romantisnya di depan keluarga besarnya. Dul beberapa kali bahkan merayu dan menggandeng tangan Tisa di depan keluarganya. Lihat nih guys, semuanya di sana rame-rame ya, kumpul gitu. Nah, ini sana pada ngumpul rame-rame, yang ini berdua aja tuh, lihat tuh. Tisa sama Dul. Mereka asik-asik berdua, dunia milik berdua. Kita ya dicuekin. Gimana nih? Kalau udah... Senior. Ya kalau udah pacaran lama gini nih, kalau pacaran baru masih romantis santai. Ya. Kalau jauh-jauhan santai, udah senior. Pacaran berapa 5 tahun cuek, kalau pacaran masih baru-baru pengen nempel. Nempel mulu tuh kayak lem.